bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah ini untuk meneruskan tadabbur surah Al-Mulk. Kita hari ini masuk dua ayat insya-Allah. Ayat yang ke 13 dan 14 13 dan 14. Okay, kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Jadi ayat yang sebelum ayat ke-12 kan mencerita tentang orang yang selamat daripada azab. Orang yang selepas cerita tentang azab ayat sampai ayat 11 akibat daripada mereka tidak berfikir di dunia dulu memikirkan ayat-ayat Allah. Kerana apa? Kerana walaupun didatangkan ayat-ayat Allah dengan langit yang hebat di depan mata mereka semuanya, mereka abaikan. Dan kerana apa? Tidak ada khasyah dalam diri mereka tu, tidak sampai kepada makna ilmu yang sebenar. Jadi sebab tu Allah sebut dalam ayat 12, sesungguhnya orang-orang yang mereka ada khasyah kepada pencipta mereka, rasa takut yang benar-benar berdasarkan pengetahuan yang jelas kepada pencipta mereka dalam keadaan walaupun mereka tak nampak, dalam keadaan ghaib, walaupun ketika mereka bersendirian. Jadi mereka akan dapat keampunan, dihapuskan dosa-dosa mereka dan ganjaran yang besar, iaitu mendapat syurga, selamat daripada azab Allah. Lalu Allah sebut dalam ayat 13 tentang ucapan manusia, yang mana Allah sebutkan wa asirru qaulakum, dan wa apa? Dan asirru mana-mana perkataan sir. Dan dengar, kalau kita solat kita sebut apa? Solat Zuhur baca sir. Solat Asar baca sir. Solat Maghrib jahar. Jadi tiga solat jahar. Dua solat je sir. Jadi wa asirru, dan maksudnya apa? Baca secara sembunyi ataupun rahsia. Bacaan tu dirahsiakan. Tak dengar, orang lain tak dengar. Jadi sir ni maknanya rahsia, juga maknanya sesuatu yang tersembunyi. Okey. Jadi dan dari segi sini dia makna dia rahsialah. Rahsiakanlah oleh kamu. Wa asirru. Rahsiakanlah oleh kamu. Boleh? Dapat makna dia. Jadi ini fi'il amar. Rahsiakanlah olehmu qaulakum. Qaul akan ucapan bagi kamu, kata-kata bagi kamu, perkataan. Dia lebih kepada ucapanlah. Awi jaharu bih, atau apa? Ijhar apa? Terangkanlah, jelaskanlah oleh kamu bihi, dengannya, iaitu
ucapan kamu. Jelaskanlah. Disembunyikanlah ucapan kamu atau jelaskanlah ucapan kamu. Innahu alimun bidhatis sudur. Innahu, sesungguhnya dia alimun, maha mengetahui, bidat. Zat ni maknanya apa? Sesuatu yang apa? Isi. Sesuatu yang berada di sebalik permukaan yang kita nampak tu, dalam tu terdapat isi dia, zat dia. Sudur, dada di sini ya. Okey, itu pertama. Jadi Allah sebutkan, dan rahsiakanlah olehmu akan ucapan bagi kamu, atau jelaskanlah ataupun terangkanlah olehmu dengannya, sesungguhnya dia alim, alam maha mengetahui, bizat, isi di dalam dada. Okey, segala yang tersirat di dalam dada. Kemudian yang ke-14, ala, ingatlah. Ala ni maknanya apa? Ingatlah, ya'lamu, dia sentiasa tahu. Dia mengetahui man. Man siapa? Siapa yang khalaqa? Dia telah ciptakan. Dia mengetahui siapa yang dia telah ciptakan. Wahuwal latif, dan dialah latif yang maha apa? Apa nak kata? Halus. Ya ke? Allah tu halus ke? Apa halusnya? Seni. Seni. Nanti kita terangkan. Maksud dia latif, maha halus perancangan, perbuatan. Boleh? Perbuatan Allah maha halus, perancangan Allah maha halus. Maksud dia. Boleh? Ya? Yeah? Maha teliti. Teliti dia khabir. Lagi maha teliti. Jadi kat sini latif yang lebih tepat perancangan lah, halus. Nanti kita tengok kenapa makna dia tu. Teliti lebih kepada ni. Khabir. Lagi maha teliti. Teliti ni nanti kita bagi tahu juga makna ni. Dua makna ni sebenarnya nampak macam sama tapi lain lah. Ingat halus apa? Dari sudut. Halus dari sudut apa? Perancangan ataupun perbuatan dia sangat halus. Apa yang dia nak buat tu, kita, dia sangat halus. Tak ada siapa pun boleh jangka. Tak ada siapa boleh jangka. Manakala khabir apa? Maha teliti. Jadi orang yang teliti ni, dia bila nak teliti sesuatu, kena perlu siapa? Siapa perlu? Kalau teliti, siapa yang perlu ada? Contoh guru baru mengajar kan, kat sekolah kan. Saya suruh ambil pendekatan guru lah. Sebab ramai guru, guru mengajar kat sekolah kan. Dia rasa macam bagus dia ada ajar. Nazir datang kat sekolah, macam-macam dia komplain. Kan? Kenapa dia boleh komplain? Rupanya selama ni tak betul pun kan. Tak kena pun, tak sesuai pun tahu. Teliti, cukup. Itu khabir. Jadi khabir, sebab tu makna khabir, bila kita sesuatu tu bidang, bakar dia panggil khabirun. Orang yang pakar nama dia khabirun. Orang yang pakar. Khabir ni maknanya pakar. Contohlah datang apa? Kalau orang buat bangunan kan,
Siapa kalau lepas tu last dia nak tengok? QS eh? Apa dia nama? Ha? Dia datang tu, dia check tu, dia tengok je, dia tahu dah. Oh, ini pampang-pampang dia habis. Ni runtuhkan balik bangunan ni, buat baru. Kan? Ha, macam tu kan? Sebab dia pakar. Ha? Apa? Ah, quality control, QC kan? Datang kan? Kalau yang jujur, yang betul-betul, yang betul-betul lah. Dia nak quality dia bagus. Ini tak boleh. Ini pakai ini barang ni tak worry ni. Ini orang tipu semua dia tahu. Faham? Tu maknanya khabir. Tu khabir. Sangat teliti. Okey. Dapat ah. Jadi ya, sedangkan dia adalah maha halus perancangan, lagi maha pakar, maha teliti. Okey. Baik, jadi Allah kata, tengok tadabbur dia, wa asirru qaulakum. Allah suruh rahsiakan. Ha. Masya-Allah. Rahsiakanlah oleh kamu akan ucapan kamu ah. Apa maksudnya? Apa maksud ucapan rahsia ni? Jadi kita fikirkan sama-sama. Ha? Apa maksud eh? Ha? Apa? Dakwah secara sir. Baik. Jadi banyak ada dari sudut baik, iaitu ni Allah sebut, iaitu lebih kepada perbuatan kita, iaitu niat-niat kita ataupun ucapan kita, sembunyikanlah ucapan kamu ataupun kuatkanlah ucapan. Tapi bagi Allah apa? Bagi Allah sama je. Ha? Ha, jadi memula Allah sebut ucapan dekat mana? Dalam hati ke kat luar? Luar kan? Ha, kat luar. Allah kata sebut pelan ataupun sebut kuat. Kita kalau sebut pelan dengan kuat, sama ke tak sama? Sekarang ni dengar tak saya cakap tadi apa? Tak sama kan, lain. Ha, itulah makhluk ni, manusia. Sama, kalau kita tukar sikit je ucapan kita, pelankan je, rahsiakan je, terus kita lagi apa dia, kemampuan untuk orang dengar terbatas. Jadi Allah nyatakan, Allah sama saja, tak kisah sama ada pelan atau kuat, bagi Allah suara kita serupa. Contoh, sebab itu dalam surah cuba tengok surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayat 1. Jadi Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka. Kita baca ya. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Surah 58 eh. Al-Mujadalah 58. Ayat
Ayat 1 eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Ini benar-benar sami' Allah. Allah telah mendengar. Qaulal lati, ucapan seorang perempuan yang tujadiluka. Dia berdebatlah, dia mengadu, dia berkata kepada engkau iaitu Nabi fi zaujiha, tentang suaminya. Jadi ni perempuan lah ni yang beritahu kepada Nabi tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Jadi dia beritahu Nabi tentang masalah, tapi dalam pada tu dia juga apa? Tashtaki ni maknanya apa? Mengadu kepada Allah. Beza kan? Allah tak sebut pemerkataan kepada Nabi, dia sebut mengadu. Tapi maknanya perempuan ni perempuan apa? Ini beriman. Dia cuma beritahu, judat tujadilu beritahu permasalahan kepada Nabi, dan aduan dia dibuat kepada Allah. Dan wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mengetahui perbualan, tahawur ni hiwar, perbualan kedua-dua di antara kamu berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah ada dekat dengan Nabi. Aisyah dekat dengan Nabi, dan perempuan tu dekat dengan Nabi juga. Bisik je, cakap je. Dan Aisyah tak dengar apa pun. Tak dengar apa, tak dapat tangkap. Sekejap saja selepas Aisyah tu, keluar terus wahyu ni. Turun terus wahyu ni, Allah dengan clearnya Allah tahu apa yang perempuan tu percakapkan, dan terus keluarlah tentang hukum untuk menyelesaikan masalah perempuan tersebut. Masya Allah. Begitulah Allah Maha mendengar. Begitu sekali ya. Sama ada kita ni bisik. Ni orang ni bisik kat Nabi je. Aisyah sebelah je pun tak dengar apa-apa. Kan? Begitu Allah kata. Aisyah kata, aku tak dengar apa-apa pun. Tiba-tiba wahyu ni turun. Faham? Macam tu. Mereka ayat disebutkan. Sebab itu dalam ayat ni juga, Allah suruh kita fikir. Dalam surah yang sama ayat 7. Surah yang sama ayat 7. Surah 58 ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
Summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Alam tara anna Allah. Tidakkah engkau tara? Apa ni tara? Lihat apa macam mana? Melihat ada berapa? Arsh. Jadi bila sebut taro ni melihat, kan melihat ni dia ada satu dengan basorun, satu lagi dengan basiratun. Basarun dengan basirah. Bila sebut lihat, maknanya dua-dua tu. Pertama, lihat dengan basar dengan apa? Mata. Lihat, tengok. Yang kedua, lihat dengan mata apa? Ha, basirah maknanya mata hati, mata hati dalam. Fikir, fikir pula. Dah lihat, fikir. Ramai orang melihat dengan apa? Apa contoh orang melihat dengan basar je? Lihat dengan basar saja. Apa contoh? Kita dapat makanan kan? Apa yang kita fikir? Sedap. Lagi? Lagi? Lazat kan? Cantik, kenyang. Kan? Ha. Apa lagi? Jadi, itu sekadar itu saja fikir. Tapi kalau orang yang melihat dengan basirah, apa dia nampak? Jadi dia ingat Allah kata, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Maknanya halal dan yang baik itu. Jadi dia nampak makanan, dia akan fikir halal ke haram kan? Satu. Dan walaupun halal, boleh makan je. Ramai banyak makanan asalnya semua halal lah. Tapi adakah apa? Adakah berfaedah untuk dia? Adakah sepatutnya dia ambil makanan tu sedangkan dia fikir lebih dalam apa dia? Kalaulah aku makan, ha, tengok macam Nik Aziz kata kan. Nik Aziz tak nak makan rusa contoh pernah satu majlis kan. Sebab apa? Tengok dia lihat basirah. Macam mana aku ni pemimpin kat Kelantan, aku nak aku dia tak nak makan. Sebab apa? Sebab ramai lagi rakyat tak mampu nak makan, dia tak nak makan. Dan takut nanti dia kena tanya, dia boleh makan tapi orang lain banyak tak bantu, dia tak bantu. Itulah orang yang melihat dengan sampai macam tu dia punya takut. Contoh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, orang bagi dia ayam satu makanan. Lepas tu dia tak nak makan, dia menangis nak makan. Sebab apa? Sedapnya kan, makan je lah, halal pun bukan haram. Kenapa dia menangis? Dia teringat apa? Sahabat aku Mus'ab bin Umar dulu mati, tak cukup kain nak tutup dia punya kaki dengan kepala kan. Dan dia telah dapat nikmat yang besar kat syurga dah. Aku hari ni masih hidup dan aku dapat banyak nikmat dunia. Alangkah bimbangnya aku kalau dengan nikmat dunia ni mengurangkan aku nikmat kat sana. Faham tak? Nampak tak mereka fikir? Itu nama dia basi. Kita menghadap semua je, betul? Nampak? Mereka bimbang tu. Banyak yang makan nikmati dunia, akhirnya kurang nikmat ke sana. Kita nak yang mana? Itulah basi. Ya Allah, macam mana? Faham kan? Begitulah orang beriman. Dia bukan nampak satu sudut je. Asal halal, belalun je lah. Kan? Ini hak saya. Betul tak? Kita kan? Ni duit saya, penat dari. Betul lah? Macam itulah kita yang nampak. Rasa macam betul je. Tapi belum lagi rupanya. Belum lagi. Nampak? Demikianlah orang yang beriman dan bertakwa ni. Jadi Allah suruh fikir. Kita tengok dari sudut sini pun sama. Cuba tengok. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat dengan benar-benar lihat dengan mata hati yang mendalam? Allah tahu apa yang di langit dan apa yang di
bumi. Macam mana Allah tahu? Apa maksud dia? Macam mana kita nak kata? Macam mana bukti Allah tahu? Macam mana? Apa bukti Allah tahu langit dan bumi? Apa dekat langit, apa dekat bumi? Ha? Allah tahu? Ya, dia yang cipta. Jadi, apa bukti? Mesti kita tahu. Memang dia cipta bumi. Ya, dia tahu semua. Tandanya? Ada tanda? Okey, kalau kita bukti bos kita kan dalam syarikat tu, bukti yang dia ni memang betul-betul layak jadi tuan. Apa bukti? Kan kan banyakkan syarikat ke guru ke kan, guru besar kita, bukti yang dia benar-benar layak jadi ketua kita kan, jadi tuan untuk satu tempat tu, jaga tu, apa bukti? Apa kita nak tengok dia? Apa? Tiada? Kelemahan ilmu? Ada kelebihan? Kat mana nak tengok bukti dia? Okay, seorang syarikat, ketua syarikat. Syarikat apa? Syarikat apa? Minyak lah. Apa-apalah. Bukti yang dia memang layak tu, apa macam mana? Kita nak tahu. Ketua kita, apa cara dia? Menguruskan lagi? Cara dia uruskan lagi, cara dia? Hasil syarikat dia. Hasil? Penghasilan. Produktiviti dia lagi? Pekerja dia? Bukti guru betul-betul menjadi guru. Apa dia? Bukti guru tu betul-betul memang bagus jadi guru. Apa dia? Ha? Macam mana? Mendidik? Macam murabbi. Macam mana dia mendidik? Apa bukti dia? Oh, guru dia memang bagus. Murid dia berjaya bila buat ujian. Iya ke? Tak juga, belum tentu. Apa lagi? Kalau murid dia degil, tak berjaya juga lah kan? Dah, bukti dia guru tu betul-betul jadi guru, murid dia mesti dah mengajar. Ya, murid dia pun jadi guru macam dia. Itulah bukti dia sesuai jadi guru. Faham? Kan? Tapi kalau ajar aja murid tak mengajar-mengajar, guru tu mungkin tak bagus. Faham? Guru ni dia, ataupun murid dia mampu buat kerja, mampu buat sesuatu lah daripada apa yang dia ajar, bukan masa jadi guru lah. Kan? Okey. Jadi Allah dia uruskan alam. Dia uruskan alam ni dengan sempurna ke tak sempurna ni? Sempurnalah, tengok. Semuanya bekerja tak untuk Allah? Pernah tak matahari tu dia cuti sekejap, malas? Ada tak? Tak ada, kan? Dan semua yang Allah urus, burung kat langit ada burung kan? Burung tu terurus tak? Terurus tak? Kan? Semua rezeki Allah tahu kat mana. Sedangkan makhluk tu tak ada akal. Tapi kadang-kadang dia lebih kenyang daripada manusia yang ada akal, kan? Banyak tak makhluk Allah macam tu? Jadi, semuanya burung ni, sifat burung, binatang Allah, semua dapat rezeki apa? Berbanding dengan kita ni, kan? Manusia, kita dapat rezeki yang kita sangka ke yang tak kita sangka? Tanya. Selalu kita ni kan dapat rezeki yang kita sangka ke yang kita tak sangka? Ya ke? Kita kerja sebulan kan, gaji berapa? Dah tahu dah gaji masuk berapa banyak kan? Itu rezeki sangka ke tak disangka? Disangka kan? Disangka kan? Ha, kita meniaga kan air kan, banyak ni kan. Okey, hari ni ada orang beli kan. Kita jual berapa? RM2. Orang pun beli 10, dapat berapa ringgit? Dapat apa? RM20 lah. Disangka ke tak disangka? Disangkalah. Disangkalah kan. Tapi burung kan, semua binatang Allah ni, dia ada tak dia dah kira bajet dulu dengan apa yang dia keluar tu? Ada tak? Dia tak dakal tak macam kita? Tak dakal kan. Tapi dia pernah tak kecewa dengan
tanpa bajet pun. Dia main keluar je, burung pagi-pagi main keluar je, nyanyi-nyanyi pun keluar kan. Dapatlah, dia pergilah mana-mana nak pergi kan. Dia tak tahu pun memang dah jangka ada nak berniaga kat situ ke, ada cacing ke apa ke, tak ada. Dia dapat je semua kan. Itu nama dia rezeki apa, disangka ke tak disangka? Apa? Tak disangka, sebab itulah. Binatang ni dia takwa dia lebih tinggi. Sebab tu Nabi kata bertakwalah kamu seperti takwanya burung. Nabi suruh kita belajar dengan burung. Sebab burung lebih bertakwa kadang-kadang daripada kita. Faham? Jadi Allah urus, hebat tak makhluk dia? Allah uruskan semua. Sebab tu Allah kata dalam surah Hud. Surah Hud ayat 6. Okey, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Surah Hud ayat 6. Cuba 11. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satu pun makhluk yang berjalan melata di seluruh bumi ini melainkan tanggungjawab Allah lah untuk bagi dia rezeki. Ala Allah. Apa ala? Letak bahu, di atas bahu. Tanggungjawab Allah untuk beri dia rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Allah tahu tempat mereka. Apa? Mustaqarrah. Tempat dia duduk. Tempat dia tinggal. Mustaqarrah ni tempat dia menetap. Wa mustaudaha. Dan tempat simpanan. Tempat simpanan makanan dia, peti ais dia ke, ataupun satu lagi tempat simpanan apa, tempat dia mati nanti. Kat mana binatang tu akan mati, Allah tahu dah. Kan? Di mana dia akan dia mati, kat situ dia akan mati, tanah mana yang akan ambil dia, yang akan makan dia nanti, kat situ semua Allah tahu dengan lengkap. Kenapa? Kullu fi kitabim mubin. Semua dah tertulis dalam kitab yang jelas, nyata. Baik. Jadi rezeki Allah telah tetapkan secara detail lah. Dan tiada satu makhluk pun yang akan dirugikan daripada apa yang Allah telah tetapkan, dikurangkan daripada hal tersebut. Dan makhluk yang ikut benar-benar apa yang Allah telah tetapkan ini adalah binatang lah sendiri. Binatang. Baik, balik pada ayat 7. Jadi Allah uruskan. Tidak akan kau melihat, bahasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Dengan Allah uruskan semua tempat binatang itu semua, kat mana Allah nak bagi dia rezeki, tempat tinggal dia, tempat simpanan semua. Semuanya Allah telah tahu dengan teliti. Sebab apa? Nak urus mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak urus apa? Bayangkan banyak benda Allah nak urus semua dengan serentak. Kita kadang-kadang satu benda nak urus pun susah kan. Allah uruskan dengan semua, dengan serentak dan lengkap. Dan kemudian dari sudut di sini, ma yakunu min najwa thalathatin. Maka setakat nak urus semua makhluk Allah ni yang ghaib, ya, yang kamu pun tak tahu kan apa yang mereka lakukan. Jadi apatah lagi bisikan-bisikan kamu itu. Lebih lagi mudah untuk Allah
uruskan. Allah tahu. Lima yakunu min najwa thalathatin. Tidaklah daripada bisikan tiga orang daripada kalangan kamu, melainkan dia ada yang ke rabi'uhum, yang keempat. Jadi tak ada satu pun ucapan yang mereka sembangkan kita buat nanti tertinggal. Semuanya akan diketahui oleh Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak juga lima orang melainkan Allah yang keenam. Wala adna min zalika, dan tidak lebih kurang daripada itu. Wala akthar, dan lebih ramai daripada itu. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Allah itu berada bersama mereka di mana saja mereka berada. Di sini apa maksud? Allah bersama ke? Allah ada dekat dengan kita ke? Ke ataupun apa? Iaitu dimasukkan, iaitu ilmu Allah. Ilmu pengetahuan Allah itu kat mana-mana dia ada dengan kita. Tanpa Allah perlu pergi dekat kita pun. Manusia kalau nak tahu orang bisik, dia duduk jauh dia boleh tahu tak? Dia kena pergi dekat kan? Allah tak sama macam tu. Tak perlu pun Allah nak pergi dekat pun. Dan kemudian bahkan apa? Yunabbi'uhum bima amilu. Dia akan memberitakan kepada mereka apa saja yang mereka kerjakan. Bila Allah bagi tahu? Pada hari kiamat, hari kebangkitan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu adalah maha, Allah maha mengetahui. Okey. Di dalam surah, bahkan Allah bukan ini secara zahir tadi ya. Asirru qaulakum awi jahru min, dia dah luar. Walaupun kita berbisik tapi benda tu keluar. Sebab tu Allah kata luar tu kira logik lah. Tapi ni Allah kata innahu alimun bizatin. Bahkan dalam ni pun Allah tahu sama je. Tak ada beza macam Allah tahu luaran. Dalam pun Allah tahu. Bahkan dalam surah Al-Hashir, surah Ghafir ayat 19. Surah 40. Surah apa? 11 ayat 6. Surah 40 ayat 19. 469. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور dia mengetahui khainatal a'yun, maksudnya dia guna fi'il mudhari' kebanyakannya. Jadi Allah sentiasa sedang buat ni, sedang memerhatikan sentiasa je. Dia mengetahui kha'inatal a'yun, apa? Mata kita, iaitu ekor mata je. Faham? Ekor mata yang apa bersifat kha'inah apa? Dia khianat kat siapa? Mata ni khianat kat siapa? Khianat kat tuan dia. Faham? Jadi mata kita ni selalu tak khianat kat tuan. Selalu. Kan ada perempuan ada sikit ke, mata kita laju je, sekejap je, tak nampak pun. Mata khianat itu pun Allah tahu, laju je. Jadi Allah tahu setiap mata yang berkhianat dekat tuan dia. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita walaupun kita tahu kan orang tu buat benda rahsia kan, kita nak zahirkan boleh tak? Hari ni kita ada CCTV kan? Kan? CCTV kadang kita boleh tahu orang, orang tu ingat siapa pun tak nampak, rupanya ada orang nampak kan. Akhirnya boleh pergi balai polis kan. Boleh nampak kamu buat ini buat inilah dengan bukti yang ada dalam CCTV tu. Baik. Jadi itu benda yang nampak buat kan? Boleh tak keluarkan isi dalam dada? Isi hati. Ada tak
teknologi yang boleh mengeluarkan apa yang ada dalam hati. Ada ke? Tapi ada kan, yang apa, yang polis tu kan, kalau nak tahu orang ni tipu ke tak, dia ada macam mesin kan. Kan? Nanti dia ada bergetaran dia kan, dia akan baca, ah ini maknanya dia penipu kan. Apa nama mesin tu? Memang ada kan kat balai kan? Jadi, ah, ada polis kat sini. Betul kan ada? Eh, dia memang tepat ke dia baca je kat sini? Tepat lah? Boleh lah kan? Tapi dia baca getaran je kan sebenarnya kan? Getaran lah. Okey, jadi Allah kata dalam ayat yang tadi kita baca, fayunab bi'ukum bima kanu ya'malun kan? Kamu akan diberitakan. Macam mana tu? Allah dia akan beritakan apa yang kita buat ni ke? Ataupun sebenarnya Allah akan beritakan apa? Jadi ingat, ke akhirat nanti dia lebih dahsyat. Hari ni kalau kita kantoi pun kan, berita dia zahir tu je. Kan? CCTV nampak perbuatan kita. Tapi akhirat nanti bukan yang itu. Dekat dalam ni semua akan keluar. Itu yang paling bahaya. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Adiyat. Cuba tengok surah Al-Adiyat. Sebab itu Allah kata ni, perkataan ni zat. Zat ni apa? Zat ni maknanya benda apa? Dalam bahasa Arab ada sebut isim zat. Apa dia? Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, nama dia tamyiz. Tamyiz ada dua. Tamyiz ni untuk menjelaskan. Tamyiz zat dengan tamyiz nisbah. Menjelaskan zat. Zat ni maknanya apa? Tamyiz zat ni maknanya menjelaskan sukatan. Sukatan kepada satu zat. Iaitu apa? Oh, air ni berapa liter? Itu tamyiz. Berapa liter? Saya membeli seliter. Seliter apa? Mesti bagi tahu. Apa zatnya? Liter ni nak timbang kat zat mana? Oh, air. Tam, tu nama dia zat. Benda yang nampak. Lagi, saya membeli sekilo. Sekilo apa? Oh, daging. Daging tu zatnya. Zat dia tu benda-benda macam tu. Jadi Allah kata dalam hati ni zat tak nampak pun. Betul tak? Logiknya. Zat ni benda yang nampak, yang boleh pegang ni. Hakikatnya sebenarnya boleh tak nanti? Boleh. Ke akhirat nanti semua akan dikeluarkan. Dalam surah Al-Adiyat ni Allah sebut, Al-Adiyat surah berapa? 100. Baca daripada ayat 6. Satu ayat 6 hingga 599. Ayat 11 hingga 11 ah. Ayat ni boleh baca daripada atas juga. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Ayat-ayat ni fasa pertama sampai lima. Fasa pertama tu Allah kata apa? Wal 'adiyati dhabha. Demi 'adiyat ni kuda istimewa, kuda perang yang dhabha. Nafas berlari dengan kencang sampai dengar nafas kuda tu. Kemudian fal muriyati qadha. Maka lalu apa? Dengan ketangkasan ni tapak kaki dia berlari, dia apa, tendang batu-batu dengan pantas tu kan, memecikkan api sampai mengeluarkan cetusan api, menggambarkan semangat. Semangat ni kenapa kuda ni buat macam ni? Kuda perang. Fal mughirati subha. Dan ful mughirati subha, menyubuh musuh pada bila? Petang ke malam ke bila? Oi, waktu subuh. Waktu ni orang buat apa? Tidur. Tapi dia buat kerja ni. Okey. Kenapa, apa kaitan dengan ayat nak kita manusia nanti ni?
apa kaitan ayat ni dengan nak kait dengan manusia? Kuda perang ni hebat tak binatang? Hebat kan? Kuda ni dia boleh pergi pagi-pagi ni, dia lari dengan pantas. Siapa yang kelola dia? Ya ke? Siapa bela dia? Tuan dia siapa? Siapa yang bawa dia? Penunggang je lah, manusia lah. Kan? Dia buat ni, dia risikokan diri dia tak kuda ni? Kuda ni risikokan diri dia tak? Risiko ni dia pergi perang ni pagi-pagi, pergi rempuh tempat musuh, dia boleh mati kuda ni. Tapi begitu bersemangatnya kuda ni, pagi-pagi lagi dikejar kan, dikerahkan, dan mereka betul-betul apa orang kata? All out. Kuda ni all out. Untuk siapa? Untuk tuan dia. Subhanallah. Faham? Kuda ni all out untuk tuan dia. Apa tuan dia bagi kat kuda ni sampai kuda ni boleh all out untuk tuan dia? Apa sangat tuan dia bagi? Tuan dia bagi apa? Ha? Tak juga. Yalah, memang sifat kuda macam tu. Tapi apa pengajaran kita? Dia all out untuk tuan dia. Tuan dia bagi apa? Ha? Bagi makan lah kan? Paling kuat kan? Makan apa? Itu je. Betul kan? Tengok dia punya all out untuk tuan dia. Pergi rempuh dalam serbu perang. Menyerang musuh. Tengok. Menggempurkan musuh. Sekarang ni Allah pun kata, terus Allah kata, sekarang ni tu kuda yang berkhidmat all out untuk tuan dia yang bagi makan apa? Bagi makan tu je, air biasa je. Betul tak? Hebatnya. Kan? Allah nak gambarkan. Sekarang ni Allah kata kat manusia pula. Innal insa nali rabbihi lakanud. Ha. Apa beza? Kenapa tiba-tiba masuk manusia pula ni? Sesungguhnya manusia li rabbi. Kenapa li rabbi? Rob maknanya apa? Tuan. Tuan dia. Nampak? Ini Allah gambarkan pula. Okay, sekarang ni kita tengok pula manusia. Kuda khidmat all out untuk tuan dia. Yang tuan dia bagi makan apa? Rumput je. Air-air kosong je. Tak ada bagi air yang sedap-sedap pun. Sekarang ni Allah kata, sekarang ni manusia kepada tuan dia. Tuan dia bagi dia apa? Tuan dia bagi dia apa? Sama tak macam tuan kuda tadi? Dia all out tak untuk tuan dia? Kita all out tak untuk Tuhan? Apa kita buat? Ni Quran ni dah lama kan? Ramai tak orang tak tahu Quran. Apa kita buat? Ha? Ya Allah, malu tak kita dengan kuda ni? Subhanallah. Kita risiko tak sampai ni, pergi tempat perang, tak kan? Ya Allah, faham ah? Ha, tu lakanun. Manusia ni apa? Kanun ni apa? Kerah kepala, degil semua sekali ya. Kepada siapa? Rob, rob dia buat apa? Rob dia bagi dia rezeki, bagi dia akal, bagi dia pakai. Oh, semua. Tak sama macam kuda. Nak kira dengan kuda tu tak pakai baju pun kan? Huh. Sikit je, itulah sifat. Sebab tu saya kata tadi, macam burung kan? Allah bagi itu je, dia syukur tak burung? Itu je makanan dia, hari-hari. Syukurnya burung. Kita macam-macam nikmat ni. Macam mana syukur kita? Faham? Ya Allah, ini kuda. Jadi, wa innahu ala dhalika lasyahid, dan sesungguhnya dia di atas demikian, Allah kata, ha? Sesungguhnya insan ni kepada Rabbnya sangatlah degil, kerah kepala betul, tak sedar diri betul, kanud. Lalu wa innahu ala dhalika lasyahid, dan sesungguhnya dia dalam hal itu, dia kepala ni dia sedar, dia sendiri saksikan apa yang dia buat tu kan, tapi dia buat-buat lupa. Sebab apa? Dia lebih kepada hawa, ikut hawa nafsu, ikut dia nak. Dan wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya dia rasa cintanya terhadap apa? Khair di sini, khair di sini maksudnya almal, harta, kesenangan, kesihatan. Faham ah? Tiga lah. Apa dia rasa cinta? Tiga benda apa? Tu apa, lima benda eh? Surah apa tu? Surah Al-Hadid kan? Ayat 20 pun boleh. Rasa cinta kepada surah, tengok surah Al-Hadid ayat 20. Surah 57. Allah. Ayat 20 panjang eh. Ha.
ayat 20 kan, surah 57:20. Ada lima di situ, maknanya apa? Laibun, hiburan, permainan, dia suka. Lahun, hiburan lah, benda yang ni. Itu adalah apa? Santapan hati. Santapan hati, hati pun nak makan, kononnya nak makan, itulah dua. Wazinatah, dan perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan bermegah-megah, rasa bangga, kan? Sesama kamu, watakathurum fil amwat, dan kumpul banyak harta dan apa dia? Al-aulad apa? Bangga dengan anak-anak. Anak saya berjaya, alhamdulillah. Ha, contohnya. Jadi sekian-sekian. Oh, jawatan ini. Oh, dia dapat ini. Dia belajar ini. Dia dapat. Oh, semualah. Semua tu, itulah yang manusia cinta. Sebab itu, akhirnya sebenarnya dia akhirnya menyebabkan dengan rasa cinta dia lebih kepada ini, dia jadi keras kepala kepada pencipta. Jadi lupa. Untuk tugas dia sebagai hamba, dah tak nampak macam hamba dah. Rasa macam dia pula tuan. Betul tak? Tuan. Ha. Jadi, bila dia rasa dia tuan, akhirnya apa? Tuan dia suruh buat kerja macam kuda ni, kan? Ha, dia tak mampu nak buat dah. Dia tak mampu nak buat. Dia tak boleh. Dia takut. Maka, sebab apa? Lihub bil khairi la syadid. Sangat-sangat sayang kepada benda-benda yang padahal tuan dia yang bagi tadi. Faham eh? Tuan dia yang bagi tadi. Tapi kuda tadi tuan dia bagi tu, dia sayang tak? Tak nak lah hari ni tak nak kerja. Dia nak makan je kat situ. Duduk je. Tuan dia suruh, pergi jalan. Tak nak jalan. Semua musuh pagi-pagi tak nak pergi. Kita hari ni, tuan kita suruh buat apa? Tuan kita suruh? Ha? Puasa, semayang lagi. Ha? Zakat, haji. Lagi? Lagi? Itu je ke surat? Itu arahan tuan kita? Puasa? Arahan? Solat, arahan? Arahan tuan? Lima tu je ke arahan tuan kita? Ha, dalam Quran banyak kan arahan. Allah kata dalam Quran, udkhulu fis-silmi kafa. Tu arahan ke bukan? Udkhulu arahan ke bukan? Masuk Islam semua. Arahan kan? Tapi tak rasa macam arahan kan, sebab kita ambil sikit tinggal sikit kan. Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Arahan ke bukan? Like, jaga diri kamu. Lagi? Keluarga. Ramai tak orang pergi masjid, anak dia tengok TV, tak pakai tudung, dia tak tegur. Ramai? Itu macam mana? Dia solat, kaki solat, kaki masjid. Solat sunat semua dia tak pernah tinggal. Hari-hari ada ke masjid. Balik rumah anak dia tengok TV, apa semua, dia biar aje. Itu macam mana? Dia ambil arahan Allah yang mana? Dia ambil ku anfusakum je lah kan? Wa ahlikum dia ambil tak? Ada tak Allah cela orang macam ni? Ada. Allah kata sama macam Yahudi je perangai kamu. Afatuk minu nabi ba'dil kitab. Kamu beriman dengan kitab sebagian. Watakfuru nabi ba'd. Dan kamu kufur dengan yang ini. Faham tak? Ha? Walaupun duduk kat masjid hari-hari. Faham? Jadi kita tak faham arahan sebenarnya. Betul tak? Ha? Sebab tak tahu Quran. Arahan kita hafal rukuk Islam je. Betul? Selama ni kan? Sedangkan arahan Allah, sebab tu kitab ini kitab arahan perintah ni. Kitab Quran antaranya kitab perintah. Nak tahu perintah Allah, tengok Quran. Macam-macam perintah tak buat. Kan? Allah suruh kita solat je ke? Buka surah Luqman. Surah Luqman. Pukul berapa jam? Tiga dah. Surah 31 ayat 17. Surah 31 ayat 17 eh?
17. Jadi ini nasihat Luqman kepada anak dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca terus eh. Boleh tengok ayat ni? Okay. Ya bunaya, wahai anak kesayanganku, aqimis solah. Dirikanlah solat. Lagi? Wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah manusia buat ma'ruf. Dakwah. Ha, ni nama dia dakwah. Dakwah. Wanha anil mungkar, dan cegahlah daripada kemungkaran. Kemudian barulah datang wasbir alama, bersabarlah lepas kamu buat, iaitu apa? Solat. Lepas solat, bukti solat dia di dakwah. Dia keluar bagi tahu ini betul, ini salah. Itu tujuan Quran turun. Tujuan Quran turun untuk di bagi tahu kepada orang ini betul, ini salah. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah apa yang akan menimpaku, menimpa engkau. Memanglah bila berlaku amar makruf nahi mungkar, akan berlaku pertembungan di antara hak dan batil. Ketika itulah nama dia manusia itu, Allah kata bersabarlah di atas apa yang akan menimpa. Inna zalika min azmil umur. Kenapa? Sesungguhnya demikian inilah urusan yang terbaik, inilah pekerjaan terbaik untuk kamu. Pekerjaan terbaik. Jadi hari ini Quran ni dia dapat menjelaskan tak mungkar dan hak dan batil? Quran yang kita bawa dulu, Nabi, Quran yang Nabi bawa, dapat tak menjelaskan hak dan batil? Dapat kan? Sekarang ni tugas tu digalas oleh kita kan. Quran yang kita bawa dapat tak menjelaskan hak dan batil? Dapat tak? Ha? Ha, sebab tu dalam surah Al-Furqan, cuba buka surah Furqan. Quran tu nak jadi penjelas hak dan batil, kena hayati ayat 1 ni, baru dapat jadi. Kalau tak, tak jadi. Cuba tengok surah Al-Furqan ayat 1. 25. Ayat 1. Nama surah ni surah apa? Apa apa makna? Kenapa Allah kata Al-Quran je? Quran tu akan menjelaskan hak batil. Tapi Allah terus tukar nama. Bukan Allah sebut Quran, Allah sebut apa? Kenapa? Maknanya menjelaskan apa? Begitu jelasnya Quran ni, ha? Cuba baca tengok, ha? Allah kata dalam ayat 1, tabarakallazi nazzalal furqan. Maha berkat Allah yang menurunkan apa? Furqan, iaitu satu benda. Ada je benda tu, hak dan batil akan nyata. Ada je benda ni, hak dan batil akan nyata. Ala abdihi, ke atas hambanya, supaya apa? Liyakuna lil alamina, supaya ia, iaitu Furqan ini, menjadi peringatan untuk sekalian alam ni. Maknanya apa? Ha, macam mana dia jadi peringatan? Macam mana jadi peringatan tu? Ha, kalau kita hari ni banyak tak kita bila kan kerajaan kan, dia buat satu, dia kata okey ini berbahaya, dia buat, kita buat program kan. Buat program semua ahli ni, kita buat NGO panggil semua kan, program semua buat dodong aje, buat diam je. Tak ada iklan, tak ada apa, langsung buat je. Agaknya jadi tak? Kan banyak tak iklan? Awas dadah, betul tak? Terpampang tak? Banyak tak iklan-iklan kan? Sebab apa tu? Ada agensi yang gerakkan, betul? Kan? Sekarang ni Allah pula buat sama je. Tadi tu menteri kementerian buat kan? Ini kementerian langit dan bumi buat. Kita buat iklan tak? Buat tak? Nazir kan ni? Furqan kan? Macam kita kata bahaya dadah kan? Hari ni berbarah sangat. Sekarang ni bahaya sesat ni. Bahaya tak ikut perintah Allah. Buat tak? Sebab tu tak dapat Furqan. Faham? Dia tersimpan, tersimpan macam tu je. Kita pun tak faham kan? Tersimpan, umpama macam tu lah. Banyak tak projek mega manusia? Benda sikit je kadang-kadang kan? Apa lagi? Diabetes kan?
Bahaya kan yang ini kan, obesiti. Ada tak iklan besar-besar? Semua menggerakkan, ada je badan-badan menggerakkan. Buat iklan, panggil untuk bagi diskat, bagi beritahu kan keterangan bahaya diabetes. Betul tak? Bersemangat kan? Itu untuk jaga apa? Supaya apa? Bila jaga, apa hasilnya? Dapat apa? Dapat hidup lama lah kan? Sekarang ni kita nak jaga supaya tak kena bakar sampai bila-bila. Mana lagi berat nak jaga? Dapat hidup lama, sihat, lepas tu mati juga kan? Dengan lepas tu masuk ni, rupanya tak keluar-keluar dah. Mana nak jaga sini sepatutnya? Mana lagi patut takut? Musibah mana lagi besar? Tak sihat tadi ke ataupun tak ada iman? Mana musibah besar? Ha. Jadi manusia sebenarnya takut kat mana? Faham lah? Ha? Ha, ya Allah, banyak silap lah. Jadi kita kena usahlah untuk iklankan benda tu. Kan? Tapi kita sendiri kena ada ilmu lah. Belajar. Bersemangat macam kuda apa? Semangat macam siapa? Ha, kuda perang. Kuda perang ni begitu kona'ah. Tuan dia bagi sikit tapi dia punya kerja habis-habisan. Kita tuan dah bagi banyak, kerja tak ada langsung buat. Mana kan? Malu kan? Itulah kita. Beza Allah bezakan. Itulah surah Al-Adiyat selalu tak baca. Ha, Allah nak buat kita pun dengan bersemangatnya kuda perang ni, apa saja aku sanggup. Apa? Orang kata? Apa dia? Ha, begitu dia buat semua untuk tuan dia tu tadi. Ya Allah, kita manusia tu Allah bandingkan insan kanud. Ya Allah. Faham ah? Ha? Nampak. Balik pada surah tu balik. Balik pada surah tu, kita tutup dengan ayat tu dalam surah tu. Surah Al-Adiyat balik. Ya. Ayat yang ke 8 tadi. Jadi terus pada ayat ni. Jadi Allah tahu benda ni. Ingat Allah kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ingatlah, dia tahu makhluk siapa yang dia ciptakan tu, dan dia maha halus perancangan, lagi maha teliti, pakar dalam meneliti apa yang kamu nak cuba tipu nanti. Allah maha tahu. Jadi balik pada surah Al-Adiyat. Jadi innal insana li rabbihi lakanun, sungguhnya manusia ni sangat degil keras kepala. Tapi sesungguhnya innahu ala zalika lasyahid, dia sebenarnya tahu dalam sudut hati kecil dia, sudur hati dalam dia, dia sebenarnya menyaksikan sendiri apa dia, keingkaran dia tu nanti. Sebab tu kat akhirat tak ada siapa pun boleh dakwa, saya tak ada siapa pun boleh dakwa. Bila Allah berhujah aje, dia tak boleh bantah apa dah. Sebenarnya dalam hati kecil dia, mereka sendiri menyaksikan apa yang mereka ingkari tersebut. Kerana apa? Apa yang menghalang dia untuk taat kepada Allah tadi? Ni. Wa innahu lahubbil khairi. Sangat kuat rasa cinta dia dengan dunia. Cinta dia dengan dunia terlalu kuat. Lalu Allah tanya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Tidakkah dia tahu nanti saat bila dia dibangkitkan daripada kubur, apa berlaku? Apa berlaku? Wa husila ma? Apa makna husila? Pernah dengar perkataan hasil tak? Hasil, apa hasil? Hasil lah kan? Kita tanam pokok kan? Tanam pokok keluar hasil. Hasil buah lah kan? Tumbuh. Jadi Allah kata ni nanti akan dikeluarkan husila ma fi sudur. Segala yang terbuku dalam ni sekarang ni tak nampak kan? Akan keluar nampak. Ini yang ada dalam jantung dada kamu. Faham? Soroklah mana-mana. Itulah satu aib yang paling besar. Jadi kalau kita ni buat selama ni solat kan? Solat untuk siapa kan? Rupanya solat riak contohnya. Habis semua, habis. Faham? Jadi wahusila ma fi sudur, akan didedahkan, dihasilkan semua yang dalam ni, keluar semua habis. Maka inna rabbahum yauma idzin, ya inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Allah pada hari itu sangat pakar tentang segala apa yang ada. Allah nak buat macam mana, boleh buat. Sebab tu amalan-amalan kita ni ada banyak bentuk kan? Kan ada timbangan kan? Kita nak timbang macam mana amalan tak nampak. Betul tak? Jadi ada pendapat apa timbang badan orang tu sendiri. Ada pendapat timbang apa sebenarnya amalan nanti ada bentuknya tersendiri. Macam mana kematian ada bentuk kan? Bentuk apa? Kambing kan? Amalan juga dah masuk kenal. Inilah amalan dia nampak.
ikut bentuk yang Allah nak buat, Allah buat nanti di akhirat macam mana. Itulah nanti yang akan dizahirkan semua. Hari ini sebab itulah beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib semua akan zahir. Malaikat akan nampak rupanya macam mana semua, kan? Ha. Dan hari ini apa yang kita nampak sekarang semuanya, nampak lagi tak? Ini semua nampak lagi tak? Yang kita nampak sekarang, yang percaya sekarang, inilah yang akan tak ada nanti. Yang kita tak percaya tu nanti tu, yang dalam dada ni semua ni, itu yang akan Allah jadikan pula nanti. Faham? Eh? Ha, begitulah Allah yang Maha Latif, halus perancangannya. Bila halus sangat perancangannya? Bila? Sampai tahap mana? Sampai tahap masuk kubur nanti keluar, rupanya begitu halus perancangan Allah. Tengok semua yang dia kata semua jelas. Ini saya tak terangkan lagi sebenarnya Latif dengan Khabir ni. Ada lagi tambahan nanti ya, insyaAllah pada akan datang. Jadi itulah demikianlah Allah mengingatkan kita supaya apa? Sentiasalah bersedia, sentiasalah jaga hati kita, terutamanya ni lah dia. Gunakanlah semua apa yang ada ni untuk apa? Berkhidmat untuk siapa? Pencipta kita. Berkhidmat untuk pencipta kita. Semuanya bermula daripada dalam ni. Betulkan hati kita dengan apa? Dengan kitab Allah. Jadi bulan Ramadan ni ialah masanya untuk kita bina jiwa kita. Isi zatis sudur kita ni, hati dalam ni dengan apa? Dengan wahyu, dengan Quran ni lah. InsyaAllah. Jadi masa pun dah habis, 10 minit dah ni, dah lewat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Jadi kita nanti bertemu bila cikgu? Nak buat online je? Petang boleh ke?